jalan. Kita sudah berada di tengah-tengah Misol, sedang menikmati bentukan-bentukan alam yang ada di bumi Papua ini. Melihat keindahan bawah lautnya Papua Barat. Saya Edi Mangun, sebagai putra asli Papua. Ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang bisa menghadirkan keindahan secara utuh, baik dari laut sampai ke gunung, sampai ke salju yang berada di daerah tropis. Kita mengunjungi ini pintu gua Putri Termenung di Misol ya. Di Misol di sini ada gua, jadi kita bisa menjelajah masuk ke dalam gua dan kemudian kita melihat susunan stalaktit dan stalagmit. Ada satu batu yang seperti penampakannya seperti perempuan merenung, jadi dibilangnya gua merenung gitu. Ciri khasnya orang-orang Papua ya, meningkat. Kopi mana berarti kau pergi kemana? Ya. Kalau sapi bola, sapi bola. Nah, kemarin itu kita melihat ada potensi, pertama adalah aspek safety. Industri migas ini kan sangat concern terhadap aspek safety ya. Jadi kita akan mencoba untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman operator wisata di sana, yang mana mereka adalah putra-putra daerah setempat ya. Jadi kita mau memberikan perhatian mereka kepada aspek safety para wisatawan nantinya. Mengingat ini adalah zona wisata internasional yang pastinya banyak turis-turis dari luar negeri yang akan memperhatikan aspek tersebut. Kemudian fasilitas air juga ada beberapa isu kemarin yang memang ini menjadi peluang untuk bisa kita berikan dukungan, dan nanti kita akan coba lihat lagi yang lainnya, terutama hospitality ya. Dan alhamdulillah teman-teman Papua Barat di Sorong, di Misol dan semuanya itu sangat support dengan adanya kegiatan ini, dan tentunya spirit mereka itu adalah spirit kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Didi. Terima kasih, salam jalan kawan jalan.